Nama saya Trio Cahyo Utomo. Ada banyak hal yang tak kusukai, dan tak ada yang khusus. Banyak peristiwa telah terjadi dalam hidupku, namun hanya sedikit yang aku mengerti. Kisah ini berawal dari beberapa tahun yang lalu. Tepatnya, ketika aku meninggalkan desaku, kampung halamanku, keluargaku, juga teman-temanku. Entah benar ataupun salah, memang seperti inilah jalannya, takdir yang sudah aku pilih. Aku tetaplah aku, tak peduli kegelapan apa yang ada di depanku. Aku akan melalui jalan itu. Aku pergi dengan ambisi yang tinggi, bahkan seperti tak ada pilihan lain. Melupakan masa laluku, lalu merubah hidupku, karena aku tak seperti mereka yang tumbuh sepenuhnya dalam kehangatan keluarga. Tapi kesendirian mengajarkanku banyak hal. Kesendirian membuatku semakin kuat. Dengan alasan itulah aku pilih pergi dan mengambil jalan yang berbeda dengan yang lainnya. Dan benar saja, dalam setiap perjalananku, aku mendapatkan apa yang selama ini tak pernah bisa aku dapatkan. Meski seberapa menarik cerita itu, pada akhirnya aku tetaplah kepalsuan. Tetapi bukankah menjadi asing itu akan jauh lebih menarik? Dan itulah keputusan yang aku ambil. Ketika aku mulai mendapatkan kebenaran dalam perjalanan, masalah muncul kembali. Aku dapat orang-orang yang harusnya aku itu justru telah pergi meninggalkan aku. Ada berminyak jika aku mendaki, meninggalkannya aku mencoba membuat mereka bahagia. Meski pada akhirnya mereka justru tak sepatutnya. Saat itulah aku mulai merasa bahwa diriku telah tertipu dengan dunia. Aku pergi dengan harapan orang akan mengakuiku, tetapi pada akhirnya mereka justru semakin melupakanku. Akhirnya aku mulai sadar, waktu telah berlalu dan cara pandangku kepada dunia juga sudah berbeda. Aku sudah tak begitu tertarik lagi. Aku melupakan ambisi-ambisi itu. Dunia yang sementara ini benar-benar telah menipuku. Aku harap tak perlu ada lagi kehilangan untuk menyadarkanku. Aku tak menyesal memilih jalan yang berbeda dengan yang lainnya. Tapi aku menyesal ketika aku mengabaikan mereka. Aku sadar, aku tak akan bisa melakukan semuanya sendiri. Ada orang lain yang peduli padaku, meski hanya sesaat. Mulai saat itu, yang aku ingin lakukan hanyalah menebar kebaikan, membawa orang-orang ke jalan yang benar. Biar tak ada lagi yang memilih perjalanan yang menyakitkan seperti itu.
biar tak ada lagi kesepian, biar tak ada lagi penyesalan. Biar tak ada lagi yang terasa dan tertipu dengan hidupku. Meskipun yang orang lain tahu, aku hanyalah penyebab kerusakan. Seseorang yang diperlakukan seperti halnya buangan. Itulah hal yang aku inginkan. Jika ada hal yang bisa mengakhiri perdebatan, aku akan melakukannya. Jika ada hal yang bisa melebihi perdebatan, aku akan mencari. Itulah hal yang dia cintai.